Welcome to my channel, masih bersama Dilang Teknik. Ini AC bocor ya guys, netes air. Nah, gimana caranya memperbaikinya, nanti kita perbaiki. Jadi cara memperbaiki nanti disimak sampai habis ya guys. Ini AC LG tapi outdoornya e-media. Ini dari semalam ini bocor ini. Nanti kita perbaiki. Sekalian kita cuci guys. Tuh. Bocor. Bocor ini disebabkan oleh banyaknya debu-debu ya. Debu pada nempel di pembuangan selang atau hose pembuangan air. Jadi nanti kita sekalian cuci. Oke guys. Ini sampai banyak. Basah. Bocor. Dingin. Bocor. Nah, ini sendiri kita persiapkan. Kita siapin plastik dulu ya. Plastik untuk split indoor ya, AC indoor. Dan kita siapin ini bekas pompa, selang, dibantu sama si kecil ya, karena ini kamarnya si kecil. Nah, ini kita persiapin dulu. Jadi kerusakan gitu bisa ditangani sendiri, oh guys, ya susah. Ini persiapin tangga untuk naiknya. Kita pasang pompa dulu ya. Ini dibantu sama si kecil, bertanggung jawab di kamarnya. Kenapa AC-nya bisa bocor? Harus bertanggung jawab, bisa bersihin sendiri. Oke. Jadi kita pasang nepelnya dulu ya. Nepel yang dari pompa isap. Kasih penuh ya, Dek ya. Kasih penuh. Jangan disemprotin air dong. Baru kita sambung lagi untuk yang keluarnya. Kita sambung untuk yang keluarnya ya. Tangan satu ini, guys. Nah, itu aja ya. Oke, is. Iya. Udah. Tambahin lagi, boleh. Oke. Pertama, kita matikan dulu. Ya, baru kita buka casingnya. Oke. Kita buka dulu. Out. Oke. Tangan satu. Terus
sama ini ya guys, kita buka ya. Tahan satu susah. Jadi kalau LG ini ada dua, satu sini sama sini ya. Jadi kita lepas gini aja. Nah, lepas gini, ya nggak apa-apa, saya sendiri, saya juga nggak apa-apa. Nah, jadi di sini ada konektor guys. Nih, kita buka. Tuh, tangan satu. Iya. Jadi, kita kasih Dik. Terima Dik. Oke, mas. Kita pasang plastik ya. Aduh, nggak nyampe. Si kecil. Bentar, bentar. Kalau kita pasang dulu ini. Plastik buat cover, buat cuci. Gak bisa pegang dua ini. Nanti ambil itu. Lah. Ini kita buka dulu ya talangnya ini biar gampang. Yuk. Ya. Ini talang. Satu pegang HP, plastik. Nah, ini. Coba. Hasilnya seperti ini guys. Udah kita semprot talangnya ini. Ini kotorannya. Nah. Baru kita tutup casingnya lagi. Tutup casingnya lagi. Udah bisa hidupin lagi, baru kita cuci yang outdoor ya. Oke. Ini guys, akhirnya seperti ini guys, kotornya guys. Jangan lupa ya, dibuka dulu sensornya ini sebelum kita cuci casing, biar nggak basah, biar amannya aja. Daripada bermasalah sensornya nantinya, kita buka aja. Oke. Baru kita cuci. Cuci sendiri ya ini. Tadi ditemani si kecil malah pergi main, jadi kita cuci sendiri. Oke. Kita cuci sendiri. Oke, kita nyalain dulu
Tik, open tik. Kita pasang sensor dulu ya. Kita bautin dulu sensornya. Oke. Pasang dulu. Baru kabelnya, jangan lupa fitting. Fitting. Oke, baru kita pasang ke atas. Enggak bocor ya.